Mobil-mobil digulik. Beginilah detik-detik video amatir milik warga proses sebuah mobil box bermuatan minuman kemasan yang tak kuat menanjak hingga mengakibatkan mobil box tersebut terguling ke bagian kanan jalan di tanjakan Cikopeng, wilayah Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Menurut Kasih Tantrip Kecamatan Simpenan, Cecep Supriyadi menjelaskan, yang membantu proses evakuasi mobil box yang membawa minuman kemasan tersebut melaju dari arah Pelabuhan Ratu menuju Desa Cibuntu. Namun, saat tepat di tanjakan Cikopeng, mobil box tersebut tak kuat menanjak hingga mengakibatkan mobil box terguling dan terprosok di bahu jalan di bagian kanan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, supir dan kondektur mobil box tersebut hanya mengalami luka ringan di bagian tubuh. Proses evakuasi dilakukan dengan dibantu oleh mobil box yang lebih besar memiliki salah satu perusahaan minuman tersebut. Dirinya menghimbau kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang akan melintasi di ruas jalan kabupaten, tepatnya di tanjakan Cikopeng, wilayah Desa Cidadap, agar lebih berhati-hati seperti yang diketahui tanjakan tersebut memiliki ketinggian yang cukup ekstrim. Kami menerima laporan dari warga tentang kejadian mobil pick up terbalik di tanjakan Cikopeng. Saya bersama anggota langsung menuju ke TKP untuk melihat kondisi seperti apa di lapangan. Nah, peristiwa itu Pak disebabkan oleh apa sih Pak? Menurut barusan konfirmasi dengan supir, pertama kendaraan membawa air mineral dari ale-ale ya. Karena kendaraan mungkin tidak kuat tanjakannya yang lumayan, jadi mobil mundur dan berbalik. Dari Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan, Tim Liputan MGSTV melaporkan.